Shalom saudara, kita masuk Abam episode 469. Dari wanita usia 44 tahun, single parent Bandung. Shalom Pak Erastus, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak, sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya di Abam 413. Saya mau bertanya lagi, apakah orang yang sudah meninggal merasakan penyesalan karena sama semasa hidupnya ada sesuatu yang belum terselesaikan atau ada tujuan yang belum tercapai apakah mengingat juga kenangan semasa hidupnya semenjak ditinggal suami saya banyak mencari tahu keadaan orang percaya yang meninggal saya sering mendengarkan khotbah Pak Eras mengenai bumi baru langit baru. Demikian pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. <clears throat> Kalau kita membaca Lukas pasal 16, itu belum di langit baru bumi baru ya. Masih ada di satu dunia, satu alam yang disebut Sheol atau Hades, dunia orang mati. Ada penyesalan dan kenangan pada masa hidupnya tentu penyesalan di sini pasti orientasinya pada kehidupan yang tidak sesuai kehendak Allah. Kalau hanya gagal menjadi dokter, gagal berpangkat tinggi itu pasti bukan sesuatu yang akan disesali. Tetapi kalau tidak hidup sesuai kehendak Allah pasti disesali. Ya. Tetapi ketika sudah ada di langit baru bumi baru yaitu ketika seseorang melihat kemuliaan Allah yang begitu dahsyat dan masuk ke dalam dunia yang sempurna, tidak ada lagi penyesalan dan memang tidak ada penyesalan di surga itu dan kenangan masa lalu pun menjadi sangat tipis atau hampir-hampir tidak memiliki pengaruh sama sekali. Karena kemuliaan Allah yang dahsyat di dunia akan datang itu. Tetapi tentu saja di neraka ada ratap tangis dan kertak gigi dan itu bisa merupakan penyesalan. Tetapi tentu kita tidak berpikir berharap ada di sana sehingga kita tidak perlu persoalkan itu. Karena kita akan ada di langit baru bumi baru yang tidak ada penyesalan dan kemuliaan Allah melingkupi semua sehingga kenangan masa lalu di dunia hampir-hampir lenyap. Oke, okay. dari seorang di provinsi Kaltara, Salom Pak Erasa ingin bertanya, apakah mempunyai anak sebelum nikah gereja itu baik atau enggak Pak? Ya tentu saja secara pandangan mata dunia sudah tidak baik sebelum nikah gereja itu berarti belum sah karena gereja yang mengesahkan perkawinan dan dan negara yang mencatat. Jujur, Pak, pertolongan Tuhan dalam hidup saya sangat nyata, terutama semenjak saya masih duduk di bangku sekolah SMK minta pertolongan Tuhan agar bisa lulus dan dapat pekerjaan Tuhan. Pekerjaan ya Tuhan kabulkan hingga saya bekerja. Dan saya minta pasangan Tuhan kabulkan. Dan sampai sekarang mempunyai istri dan punya anak kandung satu. Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika saya berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan menjawab. Sebetulnya, Pak, istri saya sudah menikah sebelumnya dengan pria lain, menikah di menikah gereja dan punya anak satu. Sedangkan saya belum menikah gereja, tapi sempat saya berdoa kepada Tuhan begini. Tuhan jika kalau memang dia adalah jodoh yang Kau berikan kepada saya, biarlah Kau berikan kami berdua keturunan. Dan setelah beberapa bulan lamanya istri saya hamil dan sekarang kami punya anak. Terus terang saya sangat bersyukur karena Tuhan selalu mendengarkan doa saya. Tapi di sisi lain saya merasa canggung, Pak, mengingat saya belum menikah dan diberkati di gereja. Oh, belum menikah dan diberkati di gereja. Saya dengan istri menikah masih status pernikahan adat pak Tapi kata istri saya masih bisa kita nikah di gereja Karena surat nikah saya dengan suami belum ada Bagaimana pak dengan keadaan yang seperti ini Sempat terpikir dalam benak saya pak Jika memang saya dengan istri saya ini belum sah di mata manusia Yang penting sah di mata Tuhan Karena Tuhanlah yang mengatur semuanya sampai jauh ini Apakah saya salah, Pak, berpikir itu, dan apakah saya masih bisa nikah dan diberkati di gereja dengan istri saya ini, Pak? Mohon penjelasan dan solusi untuk keluarga kami, Pak. Oke, jadi Anda sudah menikah secara adat, ya? Yang Anda tidak jelaskan sebelumnya, mempunyai anak sebelum nikah gereja tapi nikah adat, ini kondisi di daerah harus dimengerti. Jadi kalau Anda di tengah-tengah masyarakat dianggap sudah sah karena pernikahan adat, tentu tidak menjadi patu sandungan. Tetapi anak-anak Anda pun perlu pengesahan. Ya, perlu ada surat. Jadi harus pernikahan di gereja. Tapi tidak harus mesti membuat upacara seperti ya seremonial orang yang baru yang masih ya belum punya anak karena Anda sudah punya anak ini. Jadi bisa dilakukan di rumah atau di restoran dengan cara yang lebih sederhana. Ya, tidak usah seperti pernikahan orang yang belum punya anak atau baru menikah sebagai bujangan. Harus harus ada pernikahan di gereja untuk pengesahan pernikahanmu. Penting sekali tetapi tidak harus menggunakan atau memakai, menyelenggarakan upacara pemberkatan nikah seperti orang-orang yang belum punya anak atau masih bujangan. <tuh> Anda sudah jadi suami istri, sudah punya dua anak. Anda bisa diberkati di rumah, membuat acara di rumah, atau di restoran, atau di gereja, tapi sederhana saja. Yang penting didoakan dan gereja memberikan pengesahan secara legalitas. Oke, okay. seorang pemuda usia 25 tahun masih aktif sekolah tinggi teologi di sebuah tempat di Jawa Timur. Salam Pak Erasto, saya terberkati dengan acara-acara di Truth ID, yaitu suara kebenaran doa pagi doa malam pendalaman Alkitab ibadah raya abam. Serial natur kebenaran yang dibawa oleh Pak Miknyo, saya adalah anak nomor satu dari dua bersaudara. Orang tua saya tidak bekerja baik mama maupun papa. Usia mama saya 50 tahun, papa 63 tahun, dan saya sebagai tulang punggung keluarga. Papa saya menyuruh untuk mengembalikan uang, maksud saya uang dari sejak papa membesarkan saya mulai dari bayi, SD, SMP, SMK sampai sekarang ini. Selama saya liburan sekolah, saya mulai bekerja di kafe dengan upah yang sangat sedikit. Sistem memberi upah kepada saya harian. Upah yang saya terima itu tidak mencukupi, lalu saya kepikiran mengembalikan uang sejak dari bayi, SD, SMP, SMK sampai sekarang. Pertanyaan apa saya apa yang saya lakukan untuk balas budi kepada orang tua? Hmm, saya tidak tahu kenapa orang tuamu menyuruh kamu mengembalikan uang dari biaya membesarkan kamu sejak dari bayi sampai SD SMP SMK. Ya ini tentu orang tua maksudnya apa? Saya tidak tahu. Mungkin orang tuamu mengeminta kamu ikut. Uh, membiayai kebutuhan rumah tangga mungkin maksudnya itu tidak bermaksud mau kamu bisa mengembali, mengembalikan biaya kamu dibesarkan dari bayi sampai smk dan sampai sekarang ini karena tidak mungkin bisa dikembalikan tidak mungkin tidak mungkin ya tidak bisa dihitung pakai uang tetapi baiklah kamu tidak mempersoalkan itu kamu bisa mencari pekerjaan yang baik, lalu kamu berkata kepada orang tua, "Baik, Papa, saya akan bantu Papa." Mama udah cukup, jangan persoalkan lagi yang lain. Cara membalas budi kepada orang tua, kamu jadi manusia yang baik jangan jadi manusia jahat kan dengan manusia baik kamu kalau kamu takut akan Allah pasti kamu diberkati dan dengan berkat itu kamu pasti bisa membalas kebaikan orang tua jadi kamu harus bersikap baik terhadap orang tua takut akan Allah supaya kamu diberkati perhatikan ya kalau kamu hidup benar kamu pasti diberkati dan berkat itu akan ditandai dengan kamu bisa membalas kebaikan orang tua. Jadi ikutlah turut ID, hidup suci, hidup berkenan kepada Allah. Jangan berbuat dosa, pasti Tuhan memberkati hidupmu. Apakah saya harus pindah pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga atau saya tetap bertahan di kafe tersebut? Ini tidak bisa saya jawab karena kamu sendiri harus mengusahakannya. Kalau belum ada pekerjaan, kamu belum ada pekerjaan lain. Maksud saya, kamu tetaplah bekerja di kafe itu sambil melihat kanan dan kiri. Seperti yang tadi saya kemukakan, kamu pasti diberkati kalau kamu hidup dalam takut akan Allah. Pasti karena Allah mengendaki kita sebagai anak harus membalas kebaikan orang tua. Oke. Okay. Pertanyaan dari seorang wanita, "Waduh, murah. Muda sekali ya. Muda ya, muda, sangat muda. Usia 14 tahun. Shalom Bapak Pendeta. Jujur ingin sekali menjadi seorang dokter. Saya ingin melayani banyak orang di luar sana. Tetapi saya tidak yakin dengan nilai saya, dengan kemampuan saya. Saya ikut OSIS Puji Tuhan juga ranking 1." Tapi di luaran sana, banyak sekali orang yang tentunya jauh lebih hebat dari saya. Saya berpikir, kalau memang Tuhan berkehendak berkenan, saya menjadi dokter pasti saya bisa dengan tuntunan Tuhan. Tetapi semakin ke sini, saya merasa tidak pantas menjadi dokter melihat teman-teman yang sangat hebat, tidak seperti saya. Saya tidak lolos sebuah seleksi Olimpiade yang cukup membuat saya sedih saya bingung harus tetap ingin dan berusaha menjadi dokter atau bagaimana ya Pak Pendeta. Kamu tidak lolos seleksi olimpiade itu bukan berarti kamu gagal. Ya, belajar saja yang rajin dan giat, kamu akan bisa. Ya, walaupun orang tidak ranking 1 2 3 4 5 asal tekun terus, tetap bisa jadi dokter asal tidak bodoh ya. Harus memang di atas rata-rata. Tetapi saya lihat kamu di atas rata-rata. Kamu sangat bisa jadi dokter. Saya yakin Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Saya ingin menghidupinya, tapi saya ragu. Apakah benar Tuhan ingin saya jadi dokter atau tidak? Sebenarnya masalahnya jadi dokter atau pedagang itu maksud saya bukan masalah. Dokter atau pedagang atau pengacara. Yang penting. Penting apa yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan, yaitu dengan berguna bagi sesama. Kamu tetap harus berdoa, jangan ngotot harus jadi dokter, tapi juga jangan lemah untuk jadi dokter, karena jadi dokter itu sebuah keniscayaan atau sangat mungkin. Om kadang ini ya, Pak kadang membayangkan jika saya suatu hari nanti tidak menjadi seorang dokter saya menangisi menangis tidak bisa ditahan. Kau masih kecil nak kamu mengukur hari esok dengan pikiranmu hari ini nanti kamu beda nanti kalau umurmu bertambah kamu punya mental berubah dan berbeda juga tolong bantu saya harus bagaimana bapak pendeta yang kamu harus lakukan cukup belajar rajin. Jangan main game, jangan sibuk dengan gadget, belajar, 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 bantu mama papa. Pasti kamu berhasil. Apakah jadi pengacara, jadi dosen, atau dokter seperti yang kamu cita-citakan. Tuhan memberkati kamu, ya. Namanya Sevanya Naomi. Kamu diberkati, sayang. Pasti Tuhan lindungi kamu. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Zefanya Naomi. Tuhan lindungi, Tuhan bungkus dengan kuasa Tuhan. Amin. Dari pria usia 52 tahun, istri usia 51 tahun ya, di Pontianak. Salam Pak Eras, saya diberkati dengan dengan Pak Eras dan Abam. Firmannya keras menohok Menohok hati, tapi justru itu yang benar menurut saya. Banyak yang bilang Pak Eras sesat. Tapi saya berkeyakinan justru doktrin dan firman yang dibawa oleh Pak Eras itu benar. Yang benar. Oleh karena itu dengan mantap hati, saya bertanya pada Bapak. Saya agak sedih karena adik laki saya yang bungsu, usia 39 tahun... Ingin nikah dengan seorang gadis Katolik, adik saya ini lebih mengikuti rasa cintanya daripada taat sama kebenaran. Padahal, adik saya udah percaya Tuhan Yesus, dan lahir baru bahkan udah melayani di gereja yang berdoktrin pembaharuan. Dalam kurung, bukan gereja Katolik, saya sudah kasih masukan agar jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Tapi belum mempan juga, bahkan mereka berencana untuk diberkati di gereja Katolik. Sedih hati saya karena saya merasa gagal mementori adik saya ini. Bagaimana saya mesti menyikapi hal ini? Bolehkah saya melarangnya menikah? Tapi saya rasa itu kok nggak tepat juga, karena akan memperburuk hubungan. Selama ini hubungan saya dengan adik cukup baik, mohon nasihatnya. Uh, bro Anda harus tahu bahwa Katolik itu bukan agama yang berjauhan dengan kita, kita Protestan atau karismatik masih bisa dianggap serumpun. Tetapi kalau agama di luar Katolik dan Kristen jelas itu yang dimaksud pasangan yang tidak seimbang. Nah, perlu kita ketahui sebenarnya, walaupun adik Anda menikah dengan orang sesama Protestan atau sesama karismatik, kalau pasangannya tidak dewasa, itu pun juga rusak. Tetapi biarpun Katolik, kalau dia seorang yang berkarakter baik, baik. Nah, tinggal bagaimana setelah menikah Anda bisa mengarahkan kepada kebenaran. Ya saya tidak mengatakan pasti orang Katolik ini baik atau jahat ya. Sebab soal baik dan jahat bukan soal Katolik atau Protestan ini soal individu. Ya memang kalau dia sesama Protestan atau sama karismatik akan lebih bisa diarahkan kepada kebenaran seperti yang Anda percayai dan Anda yakini. Tetapi kalau Katolik itu belumlah jauh. Jadi jangan melarang Selama pasangan itu wanita baik, ya, kalaupun diberkati di gereja Katolik juga tidak masalah. Yang penting ada Tuhan Yesus yang memberkati mereka, ya. Coba berbesar jiwa, dan saudara masih memiliki kesempatan membawanya kepada kebenaran. Ya, saya sudah melihat banyak orang dari berbagai denominasi. Mendengar firman yang saya sampaikan bisa mengerti dan menerima. Tapi, kalau sudah di agama lain, wah, ini sudah susah. Kalau masih Katolik, masih belum masalah besar, walaupun bukan berarti tidak ada masalah sama sekali. Tapi, kalau Anda melarang, Anda bersikap resisten itu kerugian besar, seperti kebijakan yang Anda miliki. Kalau menurut saya juga tidak baik, kalau saya melarang, benar. Itu bijak. Jangan. Itu nasihat saya. Ya. Terimalah sebagai saudara. Ya. Oke. Okay. Pria usia 30 tahun. Salom Pak Erasto. Saya mau bertanya apakah ketika secara tidak sengaja saya menemukan uang di jalan dan saya mengambilnya dan sudah terpakai apakah itu salah Pak? Mohon dijawab Pak jika berkenan. Hmm menurut saya salah. Karena itu bukan uang hakmu. Tetapi uang itu harus kamu doakan, harus diserahkan kemana. Di gereja itu paling tepat. Polisi juga bisa. Lalu Anda membuat pengumuman juga. Saya menemukan uang di Jalan Anu, di, di Instagram atau di mana, bagi yang merasa kehilangan, tolong hubungi nomor telepon ini. Jangan sebutkan jumlah uangnya. Itu. Dan kalau sekarang sudah terpakai berapa, Anda harus ngomong jujur. Sudah saya pakai sekian, maaf ya bu. Ya. Jadi kalau ada orang berkata, oh ya saya kehilangan uang, berapa jumlahnya? Kalau dia tidak menjawab, Anda tidak usah memberitahu. Tapi coba Anda simpan dulu uang itu dan berdoa, tidak usah lewat media sosial nanti banyak orang mengaku mengklaim jadi kacau juga. Kalau nanti ketemu orang gila merasa mengaku punya uang lalu tidak menyebut jumlahnya karena dia mengaku tidak tahu jumlah uangnya, wah kacau. Lebih baik Anda diam sambil berdoa, Tuhan bisa mempertemukan Anda dengan pemilik uang itu. Atau Anda bisa serahkan ke gereja, Anda bersih agar itu dipakai juga gereja yang benar ya atau untuk untuk sosial saya percaya anda bisa ditemukan dipertemukan orang yang kehilangan uang itu di media sosial anda bisa memberi pengumuman tetapi itu beresiko kalau ketemu orang-orang gila nanti jadi masalah besar ya oke okay. saya kira cukup itu jawaban saya seharusnya anda tidak menggunakan uang itu itu yang penting dari seorang wanita, salom pak, saya mempunyai dua orang anak perempuan yang cantik-cantik dan pintar-pintar. Tapi suami saya selingkuh sudah lama di belakang saya. Beberapa bulan lalu saya melihat di HP suami saya, ada aplikasi dan chatnya lupa dia close. Isi chatnya dia sedang chat dengan perempuan bayaran dan janjinya begitu bisa dibilang dia jajan di luar hati saya sakit sekali pak. Bertahun-tahun saya kena marah di Kasari sampai saya bingung suami saya ini kenapa sampai saya depresi stres pak. Tapi tahunya kedapatan cat begini ternyata suami saya selingkuh di belakang saya dengan perempuan yang nggak benar. Suami saya meminta maaf katanya dia tidak ada katanya katanya tidak ada dia lakukan dia dia tetap tidak mau mengaku tapi dia berjanji akan berubah. Saya juga sudah berdoa mengatakan kepada Tuhan, saya mengampuni tapi sampai sekarang seringkali perasaan dan pikiran itu muncul. Rasanya saya jijik sekali lihat diri saya dan sering kali saya down dan stres sendiri. Saya bolak-balik coba bangkit terus berdoa tapi susah rasanya. Tolong dibantu saya Pak, harus lakukan apa? Kamu itu orangnya egois. Satu egois, kamu juga sebenarnya kalau lagi marah kamu tidak bisa menahan emosi. Ya. Termasuk orang yang keinginannya harus dituruti. Ya. Egois, keinginan harus dituruti. Dan sedikit lagi kamu tidak mau menerima kenyataan bahwa dunia ini bukan tempat yang nyaman. Nasihat saya kepada kamu begini. Kamu pulang, kamu datang ke dunia sendiri dan akan pulang sendiri tanpa suami. Jadi kamu sekarang harus fokus ke langit baru bumi baru saja. Kalau kamu sakit hati karena kamu mengharapkan kebahagiaan di dunia ini atau suasana yang ideal, tidak bisa Dunia tidak bisa ideal. Jadi, nasihat saya hanya ini: fokus saja, langit baru, bumi baru, bertumbuhlah sempurna seperti bapak, serupa dengan Yesus, rubah karakter-karakter burukmu menjadi serupa dengan Yesus. Kamu bisa menyelesaikan masalah itu selama kamu masih fokus, dan berharap dunia ini bisa membahagiakan kamu, kamu akan stres sampai depresi. Kamu harus berani suatu saat kehilangan suami ini. The worst, keadaan yang paling sulit, kamu kehilangan suami, tapi kamu tidak kehilangan Tuhan Yesus itu dan tidak kehilangan dua anak gadismu yang cantik-cantik dan pintar-pintar itu. Dan saya katakan, dalam nama Tuhan, suami makan dipukul Tuhan, tapi kamunya sendiri jangan egois, jangan kalau punya keinginan mesti dituruti. Kamu tidak bisa menahan emosi atau lumayan temperamen ya. Dan kalau kamu sudah tidak senang orang, biasanya kamu akan ingat terus orang itu, bukan hanya suami kepada yang lain juga. Masih ada unsur suka nyerang orang. Karakter-karakter buruk itu harus kamu ubah. Kamu bisa mengalami kesembuhan. Ya. Saya kira itu yang saya harus beritahukan kepada kamu. Oke. Okay. Pertanyaan berikut, pria usia 35 tahun berkeluarga empat dari Papua. Salam Pak Pendeta Eras, puji Tuhan. Saya sudah mengikuti program-program Bapak selama enam bulan terakhir ini. Dan saya merasa sangat diberkati dan banyak berubah cara pandang saya mengenai kekristenan. Pak yang saya mau tanyakan, Pendapat Bapak mengenai kasus yang menimpa petinggi aparat keamanan yang lagi viral saat ini di negeri kita sangat disayangkan karena baik pelaku maupun korban adalah beragama Kristen. Apa pendapat Bapak mengenai kasus ini? Terima kasih, Pak. Kiranya Elohim Yahweh memberkati Bapak dan tim dalam setiap pelayanan. Maksudnya, kasusnya. Bapak Ferdi Sambu. Oke. Okay. Kita harus tahu ya mengenai perilaku manusia. Agama apapun terdapat orang baik dan terdapat orang jahat. Agama apapun. Jadi ya saya mengerti karena ada orang Kristen lalu ini pelaku Kristen, korban Kristen. Tapi kan tidak semua yang tersangkut itu beragama Kristen ya. Juga, jangan kemudian kita berpikir bahwa orang Kristen pasti baik. Belum tentu banyak orang Kristen yang tidak baik juga. Selain ada banyak yang baik, agama lain pun ada yang baik juga. Ada yang tidak baik. Memang, di dalam kekristenan Tuhan mengendaki kita itu sempurna seperti Bapak, bukan hanya baik. Nah, kalau memandang kasus Verdi Sambo. Kalau menurut saya sebagai bapak rohanimu diam saja jangan ikut-ikutan. Dalam percakapan-percakapan di meja makan pun saya sering diam. Karena kita tidak tahu kasus yang sebenarnya dan kita tidak berhak ya memberikan analisa. Biarlah yang berwenang melakukan uh, investigasi. Dan, kalau Anda menjadi kerabat keluarga dari aparat ini, betapa itu memukul kejadian ini, memukul. Jadi, jangan kita ikut-ikut menambah penderitaan bagi mereka yang terpukul, baik yang menjadi korban maupun yang dianggap penyebab korban. Kristen kita harus murni agung mulia, kita berdoa agar. Saudara-saudara kita yang terlibat itu diberi Tuhan hikmat, baik yang menjadi korban, Tuhan beri penghiburan, yang tertakwa sebagai pelaku, Tuhan beri juga pimpinan, bimbingan agar melalui setiap peristiwa itu semuanya bisa dibawa ke langit baru, bumi baru. Jangan menyimpan sakit hati atau dendam, kita tidak punya urusan dengan mereka kita harus doakan mereka. Musuh saja kita doakan apalagi yang bukan musuh. Ini juga merupakan musibah. Tidak ada orang yang pernah merancang menjadi korban maupun pelaku. Tidak ada orang yang pernah berpikir suatu hari ya jadi korban atau jadi pelaku. Tidak ada. Jadi kita berdoa agar Tuhan yang memberi kekuatan penghiburan kepada mereka semua. Dan Tuhan Hakim yang berat untuk mengatakan salah atau benar, bukan kita. Saya kira cukup itu. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.